Halo, ketemu lagi sama Om David Sulkatafam. Kali ini suasana lagi hujan-hujanan ya, gede. Tapi nggak tahu teman-teman dengar apa enggak, lagi gelap banget di luar. Om David baru pulang kerja banget ya. Tapi Om David lagi happy banget. Kenapa? Karena hari ini Om David, karena udah lama sekali Om David nggak beli peliharaan. Om David sekarang beli peliharaan baru ya. Apa itu peliharaannya? Om David udah order, barusan aja dianterin sama abang ojeknya. Udah nyampe di rumah. Sekarang waktunya Om David unboxing ya. Om David udah siapin ini gunting. Nah, ini guntingnya. Dan mana yang mau Om David unboxing? Ini dia. Ya. Nih. Sengaja Om David juga belum buka karena pengen unboxing ya. Nah, apa sih sebenarnya yang Om David beli ya? Pastinya binatang. Tuh, makhluk hidup. Nah, kita coba ya, langsung aja kita gunting. 1, 2. Om David tuh udah kayak anak kecil ya kalau mau unboxing ya. Karena Om David tuh memang mengidam-idamkan mau beli binatang ini udah lama. Ya, binatang apa sih? Mari kita sama-sama. Pada penasaran kan? Sama Om David juga penasaran. Om David juga belum, sama sekali belum lihat. Om David udah dari kantor ngebut-ngebut ya. Nah, buat teman-teman jangan ngebut-ngebut, bahaya. Tapi karena mau hujan, Om David ngebut-ngebut. Tujuannya mau unboxing, mau lihat karena udah gak sabar ya. Kita gunting aja. Susah amat sih. Robek aja deh. Alah. Susahnya minta ampun. Gunting lagi. Apakah ini gerangan teman-teman? Masih ada sedikit lagi. Wow. Ini mesti kelihatan ngintip dulu. Wah. Pardalis bab coki. Pardalis bab coki. Dan Sulkata. Ini Om David baru saja, udah gak sabar ya. Om David baru saja beli ini. Baru beli langsung diantar ya. Hayo. Halo. Ihi. Oh my god, ini dia. Mari kita angkat pardalisnya dulu ya, teman-teman. Wah, pardalisnya berat sekali. Menandakan bahwa dia sehat ya, teman-teman. Lihat. Ya. Oke. Wah, gede sekali pardalisnya, cakep ya. Oh, di sini ada sedikit luka ya. Mungkin kebaret-baret nih. Nih, kalau teman-teman lihat nih, ada sedikit luka di skutnya. Ini kebaret-baret mungkin pada saat dipelihara oleh owner lamanya ya. Taruh Om David bersihin dulu nih. Ini ada sedikit kotoran ya. Ada kotoran. Cantik banget ya pardalisnya. Udah lama Om David pengen punya pardalis lagi. Dulu si Smaug ya. Dulu Om David punya pardalis namanya Smaug ya. Udah lama banget. Sayangnya Om David udah lepas adop dulu. cantik banget. Udah gede lagi. Halo. Kamu cantik banget sih. Nanti ini ya, Om David rendam ya sama makan ya. Nah, ini pardalis ya, satu. Ya. Ini peliharaan lama ya, dari owner sebelumnya ya. Mantap. Sekalinya beli yang gede-gede. Om David suka yang gede-gede. Taruh dulu ya. Banyak putihnya. Pardalisnya cakep ya, cuma ada luka sedikit. Cuman gak apa-apa, nanti kita obatin pakai betadin. Nah, ini kok diem aja? Kenapa kamu? Ini Sulkata ya. Sulkatanya juga berat ya. Bagus ya. Sulkatanya bagus, terawat. Gede juga nih. Smooth ya. Luar biasa loh, sulkatanya smooth loh. Sama sekali tidak piramiding ya. Nanti kita compare, kita bandingin sama si Luisa sama si Fori ya. Yang pasti ini lebih gede jauh dari Fori dan Luisa. Nanti kita ukur pakai penggaris ya. Warnanya coklat, brown, wajar. Biasanya memang sulkata itu kalau makin gede makin coklat ya, makin menghitam seperti ini ya. Nanti kalau dia sering dijemur, dia akan cerah lagi. Nanti kita bandingin sama si Luisa ya. Sulkata Om David yang hippo, yang terang ya. Sama si Fori.
ini kenapa ya? Dia kok nyumput mulu ya? Mungkin takut ya, nggak apa-apa. Nanti Om David beresin. Ini tempatnya juga masih bisa Om David pakai ya. Sementara Om David taruh dulu di sini ya. Jadi ada dua ya, kita bersihin dulu. Nah, Pardalis, cantik banget. Sulcata. Terima kasih. Kita ukur dulu pakai penggaris ya. Sebentar kita ukur pakai penggaris sebentar ya, biar nggak penasaran. Oke. Oke. Penggarisnya sudah Om David dapatkan ya. Sekarang kita pertama kali kita ukur dulu sulcatanya ya. Yang Om David tadi beli ya. Ini kenapa sih dia ngumpet mulu ya? Hello. Oh, tapi masih hidup kok. Ya, masih bergerak ya. Biar kita ukur berapakah panjangnya, teman-teman. Nih ya, kalau kita lihat dari 0 sampai dengan 14 cm. 14 cm, teman-teman. Sangat smooth, cantik sekali ya. Ini buat teman-teman yang berminat, ini sih recommended banget, sangat bagus ya. Wah, pokoknya top deh. Nanti kita rendam. Nah, ini satu lagi pardalisnya ya. Kita ukur, kita bersihin dulu sedikit. Nah, nanti penggarisnya Om David cuci juga ya. Oke. Ya, mari kita ukur pardalisnya. Oke, bentar ya. Wow, teman-teman, pardalisnya ini kurang lebih 19 cm. Ya, bukan kaleng-kaleng. Udah high white ya, 19 cm, tapi nggak tahu seksinya laki apa betina, kayaknya sih betina ya, cuma nggak tahu. Cuman ada sedikit aja ini coak, tapi ini udah baik kayaknya. Cuma ada bekas-bekas, mungkin dia suka masuk-masuk kolong ya. Tapi aman lah, gila putihnya banyak banget. Top! Wah, ini akan jadi kesayangan baru Om David. Akan jadi maskot barunya Om David bersama Fori dan Luisa. Kamu Om David pelihara ya. Oke, sip. Thank you teman-teman udah ngikutin unboxingnya Om David. Om David baru adopsi Sulcata dan Pardalis. Karena udah lama. Seneng banget. Thank you yang ngikutin channel Om David dengan setia. Jangan lupa yang belum subscribe, tolong di subscribe, di like, di share, juga di komen. Bye-bye.